Guys, balik lagi sama gue Yan. Kali ini gue mau datang ke acara ulang tahun ponakan gue. Nah, acara ulang tahun itu dilaksanain di Hotel Harper Jakarta. Nah, gue mau sekalian review hotelnya. Untuk lihat hotelnya seperti apa, terus pantengin channel gue ya. Oke guys, kali ini kita udah sampai di Hotel Harper. Kayak gini penampakannya hotelnya. Di pintunya, oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam. Hotel Harper. Begitu kita masuk, langsung seperti ini guys penampakannya. Ada tempat duduk, tamu. Terus sebelah kanan tuh ada resepsionis. Kemudian ada welcome drink guys. Kemudian ada dua jenis, ada teh sama ada infus water. Nah, tempat tunggu tamunya ada banyak bangkunya guys. Selain itu, di sisi sebelah kanan tempat tunggu ini ada restoran juga guys. Dan restoran ini yang dipakai untuk sarapan kalau pagi. Tapi waktu gue datang ke sini sampai siang pun sarapannya masih ada guys. Ini gue sampai ke hotel tuh sekitar jam 2, jam 3 lah. Tapi masih buka restorannya. Nah, kalau mau makan ntar konfirmasi di meja itu. Makanannya ada banyak pilihannya guys. Ada roti-rotian, aneka jus, minuman, bahkan ada Indomie juga guys. Kalau yang ini aneka buah. Nah, untuk yang sarapan pagi nanti agak di akhir video gue kasih lihat waktu gue sarapan paginya kayak gimana. Kalau yang ini kan udah agak habis nih makanan-makanannya, besok pagi deh yang masih lengkap menunya. Nah, setelah dari tempat makan tadi guys, ini kita lihat toiletnya. Jadi di ruangan deket resepsionis itu disediain juga toiletnya guys. Ada toilet pria dan toilet wanita. Kita lihat nih toilet prianya seperti ini. Cukup bersih guys untuk toilet yang kita pakai sama-sama sama pengunjung lainnya. Dan di sini ada liftnya guys. Jadi hotel ini nih gabung dengan apartemen guys. Kalau hotelnya tuh dari lantai 2
sampai dengan lantai 7 kamarnya guys ya, dari basement 2 sampai basement 1, dan ground itu basement 1-2 untuk parkiran, groundnya untuk resepsionis dan restoran. Ini kita mau ke kamar gua dulu, kita lihat kamarnya seperti apa guys. Masukin kuncinya dulu. Di sebelah kanan kanan ruangan itu ada lemari-lemari gitu guys, buat naro tas, baju, segala macam. Kemudian sisi sebelah kirinya itu ada toilet dan kamar mandi. Di sini ada wastafel, cermin, peralatan mandi yang sudah disediakan dari hotel. Peralatan mandinya sederhana kayak hotel-hotel bintang 3 yang lain. Ada sikat gigi, sabun tangan, terus trash bag kayak gitulah. Terus ada pembatas kaca, dan ini tempat mandi, ada showernya, ada sampo dan sabun yang direfill di situ. Anduknya dapat 2, ada keset 1. Kemudian di bagian lemari tadi ada safety deposit box dan kotak untuk laundry. Ini dia lemarinya besar guys, dan ini ada emergency lamp center lah kalau kita bilangnya. Jadi kalau ada keadaan darurat dan lampunya mati, bisa pakai center itu. Sini ada cerminnya. Ini di atas apa ya, speaker atau smoke detector. Kemudian ini ada peralatan buat minum, dan di sini air minumnya disediakannya itu pakai galon guys di luar. Ini ada kulkasnya juga, tapi nggak ada isinya. Ada dapat sendal 2. Jadi kalau kalian mau minum, kalian harus isi teko. Nah, ini teko belingnya itu kalian bawa keluar, isi di galon guys. Lumayan hemat juga dan mengurangi sampah plastik. Good job Harper. Kemudian ini ada menu-menu makanannya. Ya standar lah untuk harga hotel-hotel di Jakarta, masih ya tergolong nggak mahal, nggak murah juga. Ini TV-nya ukurannya 32 inch sih. Kemudian ada connecting door. Jadi kalau kalian pesen kamar yang sebelahan sama saudara atau keluarga, ini bisa dibuka connecting door-nya. Kita bisa minta bukain. AC-nya 1. Kemudian ini ada lampu kayak lampu tidur gitulah di pojokan, ada meja dan kursinya 1. Ini lampu tidur di sebelah kanan dan kiri ada. Remote, AC, TV. Main bantalnya dapat 2, gulingnya dapat 2. Ada teleponnya teleponnya 1. Kira-kira kalau dipoto kondisi kamarnya seperti ini, guys. Pemandangan luarnya. Di pinggir tol. Nah,
Kali ini kita mau lihat kamarnya Arga, keponakan gua yang mau ulang tahun, guys. Jadi sebelum kamarnya didekorasi, kita review dulu. Kayak gini nih kondisi kamarnya. Sorry udah agak berantakan karena udah ditempatin, udah ditaruh-taruh barangnya. Tapi seenggaknya kita masih bisa lihat-lihat dikit lah. Nih dia ada ruang tamunya gitu, ada TV-nya. Kemudian ada meja makannya. Cermin dan ini ada kasurnya, TV-nya sama 32 inch. Kemudian kamar mandinya seperti ini, guys. Ada bathtub-nya, guys. Harganya sih dua kali lipat dari harga kamar gua sih. Kalau kamar gua kan sekitar 300 sampai 400 ribu. Nah, ini harganya 600 sampai 800 ribuan gitu per malam. Ya, dengan fasilitas seperti ini sih worth it lah. Ruangannya besar banget. Udah kayak kita tinggal di apartemen aja gitu. Nah, ini dia kue ulang tahun dan kado-kado untuk Arga. Kita lagi preparation nih. Lagi mau dekor-dekor. Mau kasih surprise. Buka. Wow, apa tuh? Wow, apa itu? Wow, robot. Wow, Kyu Ranger. Apa ini ke? Wow. Adek boleh buat bantuin enggak, Adek? Adek boleh bantu buka enggak? Ini dibuka. Buka lagi nih. Kenapa? Buka. Hah, ini Kyu Ranger lagi. Wow. Wow, ada Kyu Ranger, ada baju. Wow. Wow, Kyurangernya ada dua beda. Beda. Emang beda. Emang beda. Sengaja. Wow, yang ini apa?
Boleh dibukain? Beda beda. Oh, ini Ultraman. Ultraman. Ini ada yang buka ini ada yang juga. Buka enggak? Lagi enggak? Satu lagi enggak? Apa itu? Mobil sama batu baterai. Wah, mobil, batu baterainya banyak banget. Iya, itu hadiahnya juga kalian. Kipi. Ah, ada kipinya. Ya, ada itu tuh yang kremes-kremes kali ya. Apa ya ini? Ya. Kamu jangan pelit sama adilnya. Apaan sih? Orang ada kremes kok ada tuh. Ya, susah ya? Susah. Oh iya, susah. Dapatnya apa? Mobil. Setelah heboh sesi buka kado, sekarang waktunya foto-foto keluarga. Happy birthday, Arga! Kita mau ke kolam renang. LRT. Wow. Oh, ada kafenya juga ya? Sini. Hotelnya itu sampai di lantai 6. Sisanya apartemen, guys. Ini alat gym. Thank you.
setelah tadi dari lantai 2 area kolam renang, gym dan cafe, kita ke lantai ground guys. Di sebelah kanan itu resepsionis dan restoran. Di lantai ground ini ada ATM, terus ada kayak balkon gitu, dan ada kayak TK atau daycare kayak gitu, ada area bermain anak-anak. Sesuai janji gue di awal tadi guys, gue mau kasih tunjuk sarapan waktu pagi-pagi yang masih lengkap, kira-kira kayak gini guys. Ini Indomie. Kayaknya ini doang hotel yang menyajikan Indomie untuk sarapan guys. Masih lengkap kan guys, masih banyak nih menu makanannya. Rotinya tuh, dibandingkan kemarin waktu gue datang udah banyak yang hilang guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Terus pantengin channel gua buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih guys. See you next time.